Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Oke, kembali lagi bersama saya Desi Satrio dalam SPL Audio Channel. Oke, kali ini saya akan membahas yang N series ya, tetap N series ya, itu sekarang yang di atasnya N450 ya. Sekarang saya akan mencoba respon frekuensi N850. Oke, seperti apa nanti hasilnya dari N850? Apakah seperti N450? Apakah berubah-ubah sedikit? Oke, tunggu saja. Ya, seperti biasanya kita buka software Smart Life, kemudian kita nyalakan big noise-nya ya. Oke, sudah dapat respon dari N860. Saya akan dilihat dulu. Oke, pasirnya sudah lurus, kemudian saya getar. Oke, dari hasil yang ditangkap oleh Smart Lab, yaitu untuk data respon dari N850, ini dari berapa ini 576 Hz sampai ke ini apa? Apa ini? Sampai ke 13,20. Jadi range-nya jadi kalau Twitter besar-besar ini range-nya lebih lebar ya daripada Twitter kecil-kecil. Seperti yang N450 ini saya buka. Nah, ini segitu kan. Kemudian dan yang di CD 100 ini range-nya yang Twitter besar-besar lebih ke middle ya. Jadi kiranya lebih kuat untuk dibuat balapan atau dibuat racingan atau dibuat apa saja lebih kuat ya, daripada yang Twitter-Twitter kecil seperti CD44 ini. Nah, kan responnya dia cuma sampai berapa ya, sampai 1 kilo 1,23. Oke, setelah tadi respon dari N850 ini saya mengukur free air ya. Nanti kalau teman-teman mengukurnya dikasih horn atau dikasih apalah untuk model hornnya itu mesti berbeda lagi. Oke, kemudian kita lihat spesifikasi di N850. Ya, itulah tadi kita sudah mengetahui respon dari N850 CLA by SPL Audio. Oke, untuk bagi teman-teman yang minat menginginkan N850 ini bisa menghubungi atau mendatangi tempat dealer-dealer SPL Audio terdekat. Kemudian kalau tidak mengetahui dealer-dealer SPL Audio, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kemudian untuk spesifikasi yang lebih jelas untuk mengetahui produk-produknya SPL dan CLA, silakan kunjungi ke websitenya splaudioprofessional.com. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Saya di video selanjutnya akan membahas tentang speaker 10 in ya. Nah, nanti kita akan dari 10 in sampai 18 in kita mencoba ukur respon frekuensinya dengan free air ya, jadi tanpa box. Oke, dari saya, dan jangan lupa subscribe
like dan komennya. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SPL Audio Indonesia.